Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan adalah visual terkini dari Stadion Manahan Solo, di mana seperti yang kita bicarakan atau kita dengar tadi, pernyataan langsung dari Ketua Panitia Muktamar ke-48 Muhammadiyah, yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah di Solo atau UMS, bahwa Presiden Jokowi, kita lihat juga sudah hadir, ini akan memberikan kata sambutan untuk rangkaian pembukaan Muktamar 48 Muhammadiyah dan juga Aisyah, yang sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin dan akan berlangsung hingga besok. Sejumlah tokoh nasional kita lihat di sana, ada Menteri Nadiem Makarim juga, kemudian ada beberapa pimpinan DPR, dan ini adalah Yusuf Kalla yang juga telah hadir di panggung Muktamar 48 Muhammadiyah dan Aisyah. Acara ini menjadi krusial, vital bagi Muhammadiyah karena merupakan musyawarah terbesar yang diselenggarakan dan sudah tertunda selama 2 tahun. Jadi Muktamar 48 ini, saudara, direncanakan awalnya dilaksanakan pada 2020, namun karena COVID-19 maka terpaksa diundur dan baru bisa dilakukan hari ini. Kita lihat juga ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di sana, Susi Pujiastuti. Presiden juga tadi sudah memasuki Gor Manahan bersama juga Ibu Negara Iryana Jokowi, dan kita pahami juga bagaimana kemudian kesibukan Presiden kalau kita lihat tidak berbicara hanya KTT G20. Tapi setelah KTT G20 pun Presiden kita tahu menghadiri acara APEC Leaders di Bangkok, Thailand, yang kemudian hari ini, pagi ini hadir tepat waktu juga di Gor Manahan, Solo, Jawa Tengah.